Keindahan Laut Selatan memang gak ada habisnya. Apalagi potensi bahari yang ada di dalamnya sungguh melimpah. Petualangan saya selanjutnya bergeser ke Pantai Krakal yang ada di Desa Ngestirejo, Kabupaten Gunung Kidul. Hewan yang saya mau cari kali ini, habitatnya berada di pasir pantai seperti ini. Untuk mendapatkan biota buruan kali ini, harus menggali pasir menggunakan batok kelapa. Ini dia cacing laut yang kita cari. Memang kalau dilihat sekilas nih dia karena ada banyak pasir-pasir, jadi harus berhenti juga. Wah, Bapak juga dapat nih. Wih, ini dia. Cacing laut atau elur berasal dari filum Annelida. Memiliki bentuk seperti cacing tanah, namun cacing laut berwarna agak merah muda dan memiliki banyak kaki. Ini dia, saya sudah dapat cacing laut lagi. Bapak ini bisa dimakan langsung? Bisa. Coba. Itu dibersihin dulu kali ya, Pak ya? Coba ya. Wow. Rasanya asin-asin gitu. Nah, sekarang saya dan Ibu mau olah cacing laut menjadi makanan yang enak dan biasa dikonsumsi di sini. Ketijak saya, hijau petua. Kali ini cacing lautnya mau diolah jadi sajian tradisional. Dikenal dengan sebutan jangan deso atau sayur kampung. Nah, minyaknya sudah panas, sekarang kita waktunya tumis. Ada masih ada sedikit nih. Sini Bu, bantu. Harumnya. Kalau bumbunya sudah ditumis, kemudian masukkan tahu dan santannya. Ya, cacing lautnya. Kalau cacing lautnya sudah dimasukkan, tinggal tunggu beberapa saat hingga matang. Ini udah matang, sekarang waktunya diangkat. Oke, Ibu. Sudah matang, waktunya kita siap-siap buat makan. Ibu, selamat makan ya. Enak. Terus tadi kalau cacing yang pas mentah itu masih ada asinnya dan agak amis. Ini masih ada sedikit amisnya, cuman udah lebih tercampur, jadi rasanya tuh udah lebih enak. Sayur deso merupakan makanan sehari-hari masyarakat di sini. Walaupun berbahan sederhana, namun masakan ini kaya kandungan gizi. Terlebih lagi jika ditambahkan cacing laut yang kaya akan protein. Ikuti jejak saya di Jam Petualang. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Yeay! Wow! Pancing Waria Strike Back! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya Kembali ke Laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.